Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Batalion Arhanud 13 terima Porsil Air Defense System. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, Batalion Artileri Pertahanan Udara 13 atau Pariga Buana Yuda menggelar acara penyambutan senjata alutsista tercanggih di jajaran Arhanud pada Rabu 25 November 2020. Senjata alutsista yang disambut yaitu rudal Star Trek Arhanud meliputi 1 unit kendaraan Commander Vehil, 4 unit kendaraan alutsista MMR rudal Star Trek, 8 unit alutsista LMR rudal Star Trek, 1 unit kendaraan misil Vehil, 1 unit kendaraan maintain Vehil, dan 1 unit radar CM-200. Acara penyambutan dilakukan dengan pemutusan pita oleh kendaraan rudal Star Trek Arhanud menuju penjagaan Kesatria Batalion Arhanud 13 dan disambut oleh seluruh prajurit Batalion Arhanud 13. Acara dilanjutkan tradisi tepung tawar, penyiraman air sungai Siak, dan penaburan beras oleh Gubernur Riau beserta tamu undangan. Acara dilanjutkan upacara penerimaan senjata alutsista rudal Star Trek di lapangan Mayon Arhanud 13 oleh seluruh prajurit Batalion Arhanud 13 yang disaksikan langsung oleh tamu undangan. Dan dilanjutkan dengan acara konvoi menggunakan senjata alutsista rudal Star Trek yang dikendarai oleh driver Arhanud 13 beserta tamu undangan yang bergerak dari Batalion Arhanud 13 menuju bundaran kantor Gubernur Riau dan berputar arah kembali menuju Batalion Arhanud 13. Tradisi penyambutan senjata alutsista rudal Star Trek Arhanud ini merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Riau, yang mana di sepanjang jalan banyak masyarakat yang menyambut kedatangan senjata alutsista rudal Star Trek Arhanud ini. Oke, itulah dia pembahasan tentang Batalion Arhanud 13 terima Forced Air Defense System. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.